Seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di indekos mewah berlantai 2 di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Petugas masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Sejumlah warga di kawasan Jalan Pademangan 2, Jakarta Utara, dikejutkan dengan penemuan sosok jasad wanita dengan kondisi membusuk di sebuah indekos mewah. Korban atas nama Christina, 34 tahun, tewas di dalam kamar yang berada di lantai 2. Kondisi korban tewas membusuk diperkirakan lebih dari 2 hari. Petugas kepolisian dari sektor Pademangan dan unit identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui keluarga korban terakhir berkomunikasi sekitar 2 hari lalu dengan korban sebelum merenggang nyawa. Saya dobrak, ternyata kalau menurut saya sih udah bengkak ya, udah meninggal. Diperkirakan udah berapa hari itu? Kalau dari omongan anaknya sih, adiknya komunikasi terakhir Rabu ya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, petugas mengevakuasinya ke RSCM Jakarta. Kini, kasus kematian korban ditangani Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Mitfahul Ghani, Anies melaporkan.